guys, welcome to my channel. Sekarang saya ada di Denpasar di Jalan Nangka Selatan. Kali ini saya mau makan di warung pojok ya di Jalan Nangka Selatan. Dulu saya sering makan di sini karena makanan sini nasi campurnya enak dan ini makanan yang halal. Ya. Oke, mari kita masuk ke dalam. Kok makan sini, Mbok? Campur ya? Iya, campur. Kalau 25 ribuan dapat apa aja? Selain sate tusuk. Kulit ya? Oh, kulit. Ya, kulit. Kulit ayam. Terus sayurnya ini aja deh, labu. Pakai mie ya. Pakai mie. Nah, telur. Telurnya satu. Lauknya berapaan tuh? Nih sapi. Nih. Sambal. Berarti saya nambahin, kalau nambah ini jadi berapa? Nambah ini. Bisa kasih ini ya nggak, Mbok? Ini apa nih, Mbok? Apa? Serundeng. Oh, serundeng. Sama tambah sate deh. Satenya yang ini, ya. Itu sate apa tuh? Sapi. Ya. Ya, sini banyak lauknya ya. Nah, ini ada ayam, sate sapi, sate lilit, perkedel, ayam, udang tepung, ada ayam suwir, ada ini ada sapi di suwir. Nah, ini ciri khasnya di sini nih, sapi suwir sama sambelnya dan telurnya, ini ciri khas di sini. Nah, guys. Oke, sekarang kita mau makan. Ya, guys, ini lauk saya nih, guys. Ini tadi kalau nggak salah ini 35.000 nih seporsi. Ini bau, udah banyak lauknya nih. Ada sapi suwir, ada kerupuk kulit ayam, ada serundeng, ada sayur labu, ini sate sapi, dan ini telur dengan bumbu sambal Bali. Dan ini sambelnya nih, ini ciri khasnya juga. Nah, rumah makan di sini nggak ada mengandung pork ya, nggak ada mengandung pork konten. Dia semua halal. Adanya cuma sapi, ayam dan yang lainnya, udang ya. Di sini warung makan sini khusus spesial ya, warung pojok sini. Ya guys, saya tambah lagi nih parunya nih, guys. Nih, parunya juga enak. Garing ini. Kriuk-kriuk. Paru nih, paru sapi. Oke, guys, saya akan mencicipi makanan ini. Sebelum makan kita berdoa dulu. Enggak apa-apa, guys. Ayam. Sekarang saya makan nih. Ampul sama sambalnya. Nah, ini telurnya. Enak. Gak rugi ya kalau Anda berlibur ke Bali, datang ke sini di Jalan Nangka Selatan, warung pojok. Nanti saya kasih lokasinya ya. Saya cari lokasinya di deskripsi. Oke, guys, saya mau ngabiskan makanannya. Gurihnya. Sekarang saya makan sate-nya. Sate sapi. Ciri khasnya di sini daging sapinya enak. Kayak itu sapinya, kayak itu suwirnya dan parunya. Nah, ini udangnya. Sekarang saya makan udang dicampur sama mie dan sambelnya. Enak banget udangnya, kriuk-kriuk. Ya guys, walaupun makan ini pedas, tapi perpaduan rasanya dan lauk-pauknya itu sangat pas ya guys, sehingga membuat makanan ini mempunyai ciri khas.
Nah, ini saya makanan saya sudah habis, ya guys. Habis semua ini guys. Ya, saya minum dulu. Ya guys, pedasnya itu mantap ya guys. Ya guys, saya sudah selesai makan. Kalau Anda ingin mendatangi tempat ini, Anda bisa kunjungi di Jalan Nangka Selatan, namanya Warung Pojok. Ya, ini kuliner halal. Oke guys. Dan rasanya kalau saya kasih nilai 9. Oke. Untuk nasi dan lopoknya. Oke guys, ini saya sudah selesai makan di Warung Pojok. Nanti saya akan kulineran lagi di Bali. See you guys di kulineran saya selanjutnya di Bali. Saksikan terus ya guys. Oke. Ya guys, ada lagi warung nasi campur yang terkenal dan legendaris di Bali, enak dan halal dan sudah lama ada di Bali, namanya Warung Wardani guys. Mari kita simak video berikut ini guys di Warung Wardani. Oke. Ya guys, saya sudah tiba di Warung Wardani ya guys. Sekarang saya mau keluar dari mobil menuju Warung Wardani. Ya, inilah dia Warung Wardani, di dalamnya seperti ini. Dan ini dia menu makanannya. Yang saya pesan adalah nasi campur pisah komplit. Ya, ini dia guys. Nasi campur pisah komplit ini ada nasi telur, ayam suwir, udang, sate tusuk, sate lilit, dendeng balado, tempe goreng kentang, rendang, sayur, dan sambal. Dan itu harganya Rp65.000 ya guys. Itu yang akan saya makan, itu komplit. Sambil menunggu, kita duduk dulu ya guys. Nah ini dia guys, ada paket luar kota nih. Kalau Anda lihat nih, ini biasanya dikotakin. Nah ini untuk dibawa ke perjalanan ke pesawat seperti ini guys. Dan masih ada menu-menu lain yang ada di sini ya guys. Ada gado-gado, soto ayam, soto sapi, tapi dia khas Bali ya guys. Ya guys, ini karena masih pagi jadi sepi, jadi situasi restorannya masih sepi ya guys, seperti ini. Ya itu dia lagi disiapkan makanannya. Bisa. Ini foto-foto makanannya, dan satu ayam, nasi campur, gado-gado, soto sapi. Ya, Warung Wardani ini tepatnya di Jalan Yudhistira. Di depannya, seberangnya itu ada Banjar Tampak Gangsul. Ya, seperti itu ya guys. Ya guys, makanannya akhirnya sudah datang. Ini dia. Nih sate lilit, nih sate tusuk. Sate lilit ini dari ayam. Sate tusuk itu dari sapi. Nah, ini ada plecingnya, plecing kacang panjangnya seperti ini ya. Dia warnanya kuning ya, ada bumbu-bumbu kuningnya. Nah, ini dia dendengnya yang khas di sini ya guys. Ini dendengnya khas di sini. Dia seperti pecah-pecah gitu, seperti itu dia dendengnya. Nah, ini dia telurnya di bumbu sambal, dan ada juga suwir ayamnya. Nah, ini dia tempe goreng kentangnya. Dan ini dia rendang sapi khas Balinya, seperti itu ya guys. Dan dia ditambah kasih sayur juga, sayur kuah ya. Sayur nangka dicampur sama Jipang atau itu labu Jepang. Pakai kuah ya. Ya, sebentar kita akan makan. Ya guys, ini sudah tersedia depan saya akan makan ya guys. Nah, ini kita sorot dulu nih makanannya nih ke bawah. Ya, ini dia makanan saya. Dan ini dia minuman saya, teh manis panas. Ya, ini dia satenya, sate tusuknya sapi, sate lilitnya. Ya, sebelum saya makan, saya berdoa dulu ya guys.
Ya, oke, saya akan mulai makan. Mulai dari plecing kacang panjangnya dicampur dengan suwir ayam. Campur nasi. Ya, makan, guys. Ya guys, inilah ini dia udang crispy-nya ya guys, yang tepung kering kriuk. Ya guys, lihat saya makan. Enak guys, crispy banget guys. Sekarang mau makan lagi nih. Saya ambil campur sayur dan lauk pauknya. Yes. Sama satenya sekarang ya. Sate tusuknya. Enak guys. Ini sekarang saya mau mencicipi sayurnya guys. Nah, ini sayurnya guys, pakai nangka. Sekarang kuahnya. Sekarang pakai lagi ini splecingnya, kacang panjangnya dicampur dengan lauk-lauk yang lain. Dan juga ini sekarang saya makan rendangnya guys, campur plecingnya, sayur plecingnya. Nah ini guys, banyak nih guys. Mantap. Campur kuahnya guys. Ya guys, kuah sayurnya ini seger banget guys. Nangkanya juga seger. Enak banget guys. Enak banget nih guys ya, dicampur sama kuah sayurnya ini sambil kita makan lauknya. Nih seperti ini dia sayurnya. Selain nangka ada jipangnya juga, yaitu labu Jepang ya, jipang itu ya. Ya ini dia guys yang saya ambil dia.
Ya guys, ini saya ngerasa telurnya ini bukan telur ayam, ini telur bebek kayaknya nih guys. Telur bebek, rasanya lain ini nih, di lidah. Seperti telur bebek. Enak banget guys. Ini guys. Ya guys. Sekarang saya akan makan kuahnya. Habis guys, semua guys. Ya guys, semuanya sudah habis. Tanpa ada sisa guys. Semua nasi. Baik nasi dan lauk pauk, sambal, sayurnya, kuah sayurnya, semuanya enak guys di sini. Anda harus coba guys, mampir ke Denpasar, ke Jalan Yudhistira, Warung Wardani, ya guys. Ya guys, saya sudah selesai makan. Untuk overall makanan Warung Wardani ini saya kasih nilai 9 ya guys. Enak banget guys, jempol 2. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.